Hai semuanya, kembali lagi di channel distributorbangunan.com dan Bangunan Hack. Kali ini saya pengen membahas struktur atau cara pembagian sebuah sumber air jika dia terbagi sumber airnya ke dalam 3 toren. Dan saya akan gambarkan ilustrasinya di papan tulis di sini ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan kita langsung aja yuk. Oke, jadi ini adalah sebuah papan tulis kosong. Saya langsung gambar aja ya. Ini misalnya tanah nih ya, ini tanah ya. Di sini ada pompa jet pump atau mungkin kita pakainya submersible. Persembahan distributor bangunan.com dan juga merek Shimizu. Dari sini ya. Ini kemudian di sini ada yang namanya oke, ini pompa sumur dangkal ya. Anggap aja PS 135 atau mungkin PS 128. Nah, dari sini dia kan ada 3 tiang di sini ya. 3 tiang nih. Set gitu. Oke, di sini ada 3 tiang. Ya, anggap 3 tiang di sini ya. Di sini ada toren. Set. Toren. Dan di sini juga ada toren. Ya, kebetulan kita menyediakan toren air juga. Bisa pakai yang M Point atau mungkin pakai yang mereknya Kiwi ya. Kemudian dari sini ini anggap aja ini bangunan gedung ya. Kalau rumah biasa kayaknya nggak mungkin ya sampai 3 toren begini mah. Ini anggap aja gedung at least ya 5 ya 4 lantai 5 lantai gitulah. Nanti dari sini ya. Ini ada keran air. Oke. Keran air bentuknya begini ya. Gimana sih? Gini ya. Gini, terus gini ya. Susah gambarnya. Ya, jadi gini ya. Anggap ini keran, kemudian di sini nanti ada keran lagi ya. Nah, di sini keran gitu ya kan ya. Oke, di sini ada keran lagi gitu. Keran ya, keran. Keran. Sini juga sama. Ya, gini ya teman-teman ya. Ini M Point atau Kiwi ya. Ini juga sama ya M Point atau Kiwi. Untuk kerannya bebas ya. Mau pakai keran taman dari plastik atau mungkin pakai keran dengan merek yang oke ya, misalnya Onda gitu misalnya ya, terserah teman-teman mau pakai keran yang mana. Tapi semua kebutuhan ini sudah terpenuhi. Jika teman-teman ingin mencari kebutuhan ini boleh di toko online kami. Di linknya di bawah sini ya. Kebutuhan untuk bikin saluran air dari pompa, toren, keran kita sudah sediakan semua, pipanya juga udah ada. Pokoknya paket komplit deh ya. Tinggal klik aja link di bawah sini. Nah, teman-teman, untuk struktur ini bisa kita pakai tadi saya bilang di lantai 4 sampai dengan 5 lantai. Kalau di rumah sendiri bisa nggak? Ya bisa sih, tapi saya pikir nggak usah sampai 3 toren ya. Ini mah kasus khusus aja. Nanti untuk lebih detailnya lagi, biar videonya nggak kepanjangan, kita akan bisa ngatur-ngatur pembagian jalur air nih. Misalnya kalau nyala semua gimana? Kalau nyalanya cuma 2, nanti yang matinya gimana? Itu nanti diaturnya pakai alat bantu namanya otomatis pompa. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja mungkin ya. Untuk penjelasan kali ini semoga menginspirasi untuk strukturnya ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jika nggak suka boleh like, nggak suka dislike, kalau mau tanyakan silahkan tulis di bawah sini ya, di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya bersama dengan distributorbangunan.com dan Bangunan Hack Channel. Bye-bye.